terima kasih kepada Abu Yusuf dengan saya berasa selalu berkasi telah melakukan kegiatan peletakan gereja abad pertama untuk pembangunan gereja stasiun Bapak-Bapak. Untuk itu, saya sangat apresiasi kepada imam semangat dari pemimpin untuk pembangunan gereja, sehingga ini sebagai imbang untuk memohon kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah juga provinsi untuk membuka mata hati untuk melihat proses pembangunan ini agar apa yang masyarakat atau umat belum bisa diringankan beban itu oleh pemerintah setempat. Terima kasih. Kumari apa? Banyak orang tak boleh. Yang berani pun tak ada. Ini apa tamen? Kau mana tak boleh kena? Ini apa tamen? Jual. Yang tamen. Kepala gereja itu tahu, gua tamen Yesus bagus. Kau dah mampu makanya tak kau. Depan makanya kau, aku ye pe. Ini baru yang bikin gereja siok. Depan kau makanya. Ini apa? Santa Stasi Paulus. Kau yang apa mana? Kau yang apa mana? Ini baru ye. Baru ye kak. Persatuan mereka pun terus diubah lagi. Oh, kau ikat kau apa? Kau kerja begini ni mereka mereka jadi begini juga. Kau jauh jauh kau ni apa mana? Ini baru yang macam persatuan terus kami kian kian ni ada kata kami ini kita kau. Kau dia kau mana? Dia kau ini kemampuan pada kau. Kau dah wadawat nak aku kau. Kuat si Prime, fakta fakta ni kau ini dapat apa? Apa baik dok? Ini dok ini pem, apa ini kemampuan dok ini dapat apa? Apa kau kah mana? Jai berbaik, kau ikut mana ikut kita dah kau kau ni aku, kau ikut mana ikut, baik dah ikut, kau ni jai berbaik dok kau mana? Kudin tergereja bangun kita orang. Dewan Paroki Maria menerima kabar gembira MMKG Omani. Kami mewakili Dewan Paroki taruh fondasi ini tujuan dan maksud bahwa umat yang ada di Obai Kagopa bersatu bergandeng tangan supaya gereja ini akan jadi dengan semangat dan orang tua. Kebiasaan orang tua baik agama bilang bahwa butuh nak kita negara dong. Itu tindakan itu lakukan supaya melalui kesemangatan ini gereja ini akan jadi. Dan kami dari paroki bahwa kami minta harus kerjasama dengan badan dewan paroki karena ini di bawah naungan. Peletakan batu pertama mewakili para pembawa terang. Para bapak-bapak pembawa terang sama meletakkan batu pertama. Untuk itu mohon perantara bagi kami. Mohon doakan agar pekerjaan kami, rencana kami boleh terjadi menurut kehendak Allah dan rencana Tuhan, serta kehendak dan rencana kami. Amin. Sekian.